tinggal pun, tinggal sekawan pun laku semua. Iya, tinggal 4 kafling. Ini nggih. Nggih. Yang mriki. Yang jalan akses ini kan tengah-tengah ini, guys. Kan menghadap-hadap ngenten. Oh, berarti ini rumah. Nggih, rumah. Ini rumah. Nggih, rumah ini akses jalan, tengah jalan. Jalan. Berarti pesantren ini aksesnya jalan iki nggih. Sae. Lan nggih. Nggih, Mas Eko. Mriko langsung mriko. Jalan iki. Iki kapan dibangun kalau tiang? Insya Allah untuk membangun sih memang belum, Gus. Kan dari kita tuh, Gus. Membangunnya itu dereng emang. Karena tipe satu lantai. Yang saat ini sudah kita bangun, baru yang dua lantai ini. Insya Allah ini kita mau membangun 5 unit rumah. Niki. Oke. Sekalian rumah Niko. Sini Niko kita mau lanjutkan. Itu renov dalamnya yang lantai satunya. Yang rencana mau kita buatkan kantor. Oh, dibuat kantor. Kantor Niko. Ini tipe berapa ini yang lantai 2 nih? Yang niki tambah yang atas niko. Yang nih bawah yang ini. Niki 65. Tipe 65 ya. Sami kali yang atas niko nggih tipe 65. Kalau yang ini tipe 42. Jadi kalau tipe 42 mboten-mboten balkonnya. Di daerah sini yang belum laku. Kan kayaknya saya harus beli satu ini kayaknya. Oh, masyaallah. Yang belum laku yang ini, Gus, depan ini, Gus. Satu ini depan ya. Ini sama dua depan itu. Oh. Sama belakang-belakang. Kenapa kok belakang-belakang? Karena belakang-belakang itu yang tanahnya enggak besar. Tanahnya agak besar ketimbang yang depan sini, lebih besar yang belakang. Tapi kalau Gus mau yang depan sini, bisa ya kita buatkan yang depan sini. Jadi hub jalan. Pinten ukurannya, sinten mriki? Insya Allah kemungkinan ada kelebihan 7 meter. Bukan kelebihan sih, lebarnya 7 meter. Harusnya kan gangsal. 5. Harusnya kan 5. Oke. Okay. Karena ada kelebihan. 5 kali 12. 7 kali 12. Oke. 7 kali 12. Itu nanti yang pojok itu kalau yang di belakang sini. Yang pojok berapa kata saman besar yang ini, guys, kan tinggal kita geser mau. Oh. Kan set plan-nya kan belum kita masukkan, jadi kita geser yang belakang itu dimasukkan ke depan saja. Karena kan kalau yang depan sini kan asal hub jalan. Oke. Sono asal jalan, dia kesini juga jalan, jadi hub. Hubnya itu siku ngenten iki jalan semua menghadap jalan. Nggih. Jadi siku sini. Dibuat apa, Dek, kalau ngambil di sini, Dek? Kantor. Banyaknya kantor ya. Kantor sama studio ya. Nggih. Kita nanti gitu, Gus. Yang insyaallah saat ini kita yang lakukan. Nggih. Kalau di tempatmu berpijak hari ini, kalau di tempatmu bekerja hari ini, kalau di tempatmu bermukim hari ini, kalau di tempat ibadahmu hari ini, sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi masa depan, sudah tidak ada lagi kesuburan, bahkan yang ada kering kerontang. Maka hijrahlah, bumi Allah, karunia Allah masih teramat sangat luas. Hijrahlah Maulana Soliwasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Masya Allah, belum apa-apa aku merinding di sini, Mas. Merinding ya. Jamaah Gus Nur, ngaji bareng dimanapun berada. Jamaah Gus Nur, sahabat Gus Nur, saudara Gus Nur, komunitas Gus Nur, atau umat pada umumnya. Hari ini saya akan sampaikan 2 kabar bahagia untuk Anda semua. 2 kabar bahagia. Ya, mudah-mudahan diridhoi sama Allah, karena pada hakikatnya saya ini... Kita sama-sama tahu ya, kita ini orang yang merdeka, kita ini orang yang tidak punya kepentingan apa-apa, kita ini adalah orang yang enggak neko apa-apa. Tujuan kita tuh hanya membangun bangsa, negara, agama ya, membangun generasi yang Qurani, membangun generasi yang ya yang berkualitas, beriman, berbobot dan seterusnya. Baik, saya enggak usah bertele-tele. Intinya begini. Ada kabar, 2 kabar bahagia yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama adalah
Insya Allah doakan saya, mudah-mudahan tidak lama lagi saya akan membangun pondok pesantren Tahfidz Quran cabang Palu. Di Palu saya sudah bangun pondok pesantren Tahfidz Quran. Sampai sekarang sudah 9 tahun berjalan dan sampai sekarang gratis. Dan itu saya juga heran Mas Eko ya. Kalau gratis itu kan untuk kaum duafa ya. Yeah. Itu yang di Palu ndak, anaknya orang kaya semua juga gratis juga. Masya Allah. Jadi yang mondok di Palu itu ada anak anggota DPR, anggota Dewan, anak polisi, anak tentara. Itu semuanya gratis, gak ada yang bayar. Allahu Akbar, saya juga gak tahu kenapa begitu. Nah Qodarullah, ini insya Allah akan ada cabangnya di Malang nanti. Ya Barokallah, minta doa restunya saya. Di Singosari, itu kabar yang pertama. Di sebelah saya ini namanya Mas Eko. Mas Eko ini dari properti Ahsana, nggih. Nggih. Dari properti D Ahsana. Nanti biar beliau yang jelaskan. D Ahsana ini adalah properti perumahan syariah. Jadi gini, saya ringkas ya. Di sini ini ada 11 hektar, nggih. Nggih. Lahan ini sudah 11 hektar luasnya, sudah dibeli sama Ahsana ini, sudah hak milik dan sudah dikembangkan perumahan syariah. Jadi tidak pakai riba, tidak pakai bank, tidak pakai bunga, tidak pakai sita, tidak ada batil, tidak ada akad batil. Gimana lah namanya syariah kan? Masya Allah. Terus kemudian bisa cash, bisa kredit. Saya jadi ingat kemarin saya ditelepon saudara di Belanda atau di Australia kalau saya galak saya, Pak Joni namanya ya, Pak Joni, dia telepon saya. Dan ini bukan satu-satunya, banyak yang telepon saya. Orang Indonesia, orang Jakarta ya, Sukabumi dan seterusnya, merantau ke luar negeri, ke Kanada, ke Belanda, ke Australia. Terus pulangnya itu enggak pengin balik ke kampung halaman, Mas. Pulangnya itu ingin di Malang katanya. Hijrah gitu loh. Ini kabar baik. Langsung saja nanti ke sini. Perumahan syariah. Mulai dari tipe apa nanti, tak kasih harganya nanti ya. Intinya tanpa bunga, tanpa riba, tanpa sita. Tanpa batil. Tanpa bank. Mulai dari tipe 27 sampai 45 dan seterusnya. Oke, nanti itu menyusul. Nah, kemudian di sini ada lahan 2000 meter. 2000 meter kurang lebihnya ditawarkan ke saya. Gus Nur, yuk kita bangun peradaban Islam yuk. Kita bangun miniatur Islam yuk. Kita bangun replika Islam yuk. Ya, pokoknya gimana supaya kawasan ini menjadi kawasan destinasi wisata religi Islam yang luar biasa lah gimana. Ini ada lahan 2000 meter, Gus Nur beli, ambil pokoknya sajalah, kita enggak usah ngambil untung, pokoknya Gus Nur beli 2000 meter. Nah, per meternya sama beliau dikasihkan harga 650.000 per meter. Ini yang dijual ke saya. Nah, disitulah nanti akan saya bangun pondok pesantren Tahfidz Quran. Nanti kalau saya salah direvisi, nggih. Siap. Intinya begitu teman-teman, jamaah Gus Nur ngaji bareng. Saya langsung tertantang. Subhanallah. Baik. Kalau gitu saya minta tempo 3 bulan. Ternyata belum jawab. Enggak usah tuh 3 bulan, Gus. 7 bulan bila perlu. Akhirnya semakin nyambung. Oke, saya persingkat teman ya. Kalau saya boleh sebut nama ya, Bu Sugina, Kalimantan, Habib Rusdi, Australia, Habib Haidar, Belanda, Umi Anita di Perancis, ya terus kemudian siapa lagi itu, dan teman-teman yang di Hongkong, Taiwan, Korea, Mami Santi, Umi Nelly, Singapura, Bapak Rashid, Singapura, dan jamaah Gus Nur yang tentu saya nggak bisa nyebut satu persatu. Ini kabar baik ya. Beliau menawarkan tanah ke saya, 2000 meter, per meternya 650.000. Dan ini saya siapkan, saya ACC, baik saya beli, bismillah. Saya buat pesantren. Nah, monggo teman-teman ya, kita menggalang dana. Ya, kita menggalang donatur yang satu pikiran, yang satu resonansi sama saya, yang satu perjuangan sama saya, yang tidak punya pamrih, semata-mata hanya membangun generasi penghafal Quran. Jadi 650.000, saya hanya butuh uang 2.000. Saya butuh 2.000 orang. Kalau secara kalkulasi gampang Mas Eko, saya punya channel YouTube namanya Gus Nur 13 Official. Subscribe-nya sudah 40.000. Kayaknya kalau begitu dengar ini, langsung transfer semua, selesai pesantrennya. Lunas tanahnya amin. Gitu kan. Amin, itu baru di Gus Nur 13 Official, belum yang di Mujia Channel.
di Munjaya Channel itu ada 550.000. Nah, ini rahasia Allah semua ini ya. Saya punya uang ya, tapi uang saya itu sudah dialokasikan ke bedah rumah, bedah masjid, bedah fakir. Tapi nantilah, kalau ini nanti sudah mulai fokus, kayaknya untuk sosial kita istirahatkan sementara, kita fokus ke sini nanti. Baik, jadi gini teman ya, saya mengerucut ya. Jamaah Gus Nur ngaji bareng, sahabat Gus Nur dimanapun berada, umat yang satu getaran sama saya. Saya akan membangun pondok pesantren Tahfidz Quran gratis cabang Palu di wilayah Singosari di Malang. Saat ini juga sudah silaturahim ke Umi Ami Basori, Lutfi Basori. Kita silaturahim, beliau juga ngasih beberapa masukan. Jangan kesusu bangunnya, bisa setahun, bisa dua tahun, terserah, bla 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 bla. Intinya itu nantilah. Yang penting ini kabar baik, tetap saya sampaikan dulu ke umat, ke jamaah, khususnya yang satu resonansi sama saya. Gitu ya teman-teman ya, ini ada nomor rekening. Di sini akan dibangun pondok pesantren Tahfidz Quran Karomah 13. Nanti yang ngajar orang-orang sini, ustaz-ustaz sini, lokal-lokal sini lah ya. Saya hanya tugasnya, saya hanya ditakdir sama Allah itu bisa membangun. Nanti yang ngajar banyak ya. Dan ini gak ada aliran Wahabi, gak ada aliran apalah Syiah, Ahmadiyah, gak ada. Ya, ini khusus menghafal Quran. Akan dibangun pondok pesantren Tahfidz cabang Palu. Nah monggo, saudaraku yang mau bergabung ya, yang sehati dengan saya, 2.000 meter, per meternya 650.000. Beliau ngasih target 7 bulan. Gimana kalau kita selesaikan 1 hari? Gimana teman-teman? Pak Rashid, teman-teman di Australia, di Belanda, di Kanada, ya dimanapun berada. Beliau ngasih tempo saya 7 bulan. Gimana kalau kita selesaikan 1 hari atau 1 minggu? Bisa ya, 650.000 per meter. Perang, salurkan ke sini teman-teman. Bank Muamalat 831-003-8736 atas nama Majelis Zikir Karomah 13. Nah, kalau sudah transfer, nanti konfirmasinya ke nomor ini. Nggak ada nomor yang lain. Pokoknya jangan ke nomor yang lain, ini. Saya sudah transfer, catat namanya, nanti tak buatkan grup. Ya, insya Allah kita sudah tahu lah selama ini seperti itu polanya ya, kita buatkan nomornya 0812-4361-8655, 0812-9836-3917. Nomor ini bisa langsung komunikasi sama saya, nomor ini. Saya mau ngomong langsung sama Gus Nur, bisa di nomor ini nanti. Walaupun lewat admin dulu. Barakallah, ini kabar pertama. Doakan ya Allah, apa? Enggak ada ya, dulu kita bangun di sana digagalkan, ada yang mengganggu, mudah-mudahan yang ini enggak ya. Karena ini apa sih, saya juga bukan PKI ya, saya juga bukan orang asing ya, bukan orang asing. Saya hanya ingin menciptakan jutaan penghafal Quran gratis, masya Allah. Nah disinilah akan kita bangun nanti peradaban Islam, insya Allah ya. 650.000 per meter. Ada dua, berapa sih pasnya mas? 2.000 berapa sih? Kemarin insya Allah itu 2.100-an. Oh 2.100, ya kurang lebihnya yeah. Seperti itu, 2.100 meter. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan gak sampai 7 bulan. Amin. Ya, bila perlu 1 jam, bila perlu 1 hari, insya Allah ya, mudah-mudahan. Ini kabar yang pertama, sudah nggih? Dicatat nggih, aminkan nggih? Aminkan. Aminkan ya Allah, mudah-mudahan cita-citanya Gus Nur diijabah ya Allah. Amin. Punya pesantren di Jawa. Amin. Saya mau mondokkan anak saya bisa penghafal Quran ya Allah. Insya Allah begitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kabar yang kedua. Di sini adalah area wilayah perumahan syariah. Nah, ini saya jelaskan. Nanti lebih lanjutnya Mas Eko yang jelaskan. Perumahan syariah ini saya kasih bonus nanti. Nanti yang belinya lewat saya siap nganter lihat lokasinya. Gus, aku anterkan lihat lokasinya bisa? Bisa. Jam 12 malam bisa. Jam berapapun bisa ya. Beli perumahan di sini insya Allah. Ada tipe, ini nanti Mas Eko yang jelaskan. Saya cuma kulit-kulitnya aja. Tipe 27, tipe 54, lantai 2. Tipe 65, 2 lantai. Oke, singkat cerita begini. Harga cash 217 juta, itu yang tipe 27. 217 juta cash sudah dapat rumah sama tanahnya. Kemudian harga kredit
269.080.000. DP-nya cuma 86 juta DP-nya. 86.800 DP-nya. Cicilannya 3 juta 38.000 60 bulan. Nah, nanti dijelaskan. Saya ingin bertanya sama Mas Eko nanti. Yang tipe 42, tipe 54, 2 lantai itu 395 cash. Kreditnya 489.800 juta ya. Oke. Angsurannya DP-nya 158 juta. Cicilannya 5.530 dan seterusnya. Wes, gini aja, saya enggak usah baca ini terlalu detail. Mas Eko. Siap. Syariah. Tapi kok ada kredit? Iya. Pripun, Mas? Jelaskan, Mas. Jadi para penonton dari channel Gus Nur. Oke. Insya Allah untuk kita, kenapa kok ada kredit? Kreditnya ini ada kredit in-house, Gus. Apa itu? Kredit in-house, kredit yang langsung ke developer. Ketika kalau langsung ke developer, ketika ada tunggakan pembayaran, tidak ada denda. Oh, kecuali kalau ke bank baru denda. Baru ke bank ada denda. Gitu. Ke konvensional pasti ada denda. Kami nggak ada denda, Gus. Yang kedua, ketika kalau gagal bayar, tidak ada penalti. Rumah ini dalam pengawasan bank. Ya, nggak ada. Nggak ada tulisan disita, nggak ada. Ya, bahkan juga tidak ada ketika mau percepatan pelunasan, tidak ada penalti. Ketika mau percepatan. Gimana ini, Pak, kalau saya mau melunasi, maka tidak ada penalti. Penalti itu apa? Penalti itu biasanya denda yang harus bayar sekian bulan karena ada percepatan. Oh. Di luar dari akad yang telah ditentukan. Kalau konvensional ada. Kalau konvensional ada. Tapi di kami enggak ada. Paham. Gitu. Sehingga sama-sama ridho, sama-sama nyaman. Karena tidak ada denda, tidak ada penalti, bahkan ketika ada gagal bayar, tidak ada sita. Kami tidak menyita. Menarik ya. Menarik. Sih, Mas, aku beli kredit. Nggih. Gagal bayar. Nggih. Nah, terus gimana kalau enggak disita? Enggak rugi sampean? Insya Allah enggak rugi, Gus, karena rumahnya kan enggak jauh-jauh amat. Rumah enggak bisa dibawa gendong. Beda kalau mobil atau motor. Lah terus kalau gagal bayar dibawa lari mobilnya. Lah terus solusinya, uangku sudah kadung masuk di situ. Kita kembalikan 100%, Gus, dengan ada dikurangan biaya administrasi. Saya beli rumah. Beli rumah. Kredit. 2 tahun macet. Macet. Terus aku enggak bisa lanjut. Enggak bisa lanjut. Pripun? Dikembalikan 100%. 100%. Dari mana itu uang itu? Dari uangnya sudah masuk ke kami. Oh, dikembalikan ke saya. Lagi. Rumah batal berarti ya? Rumah batal. Subhanallah, kok enak, Rek. Gitu ya, Mas Eko, iya. Ya? Iya. Coba jelaskan lagi, Mas. Jadi gini, lagi? Akan tetapi ada yang namanya potongan-potongan administrasi yang sudah berjalan. Gaji karyawan, terus pembangunan kawasan. Ini kan juga ada beban. Maka ini hanya dipotong sekian persen untuk administrasi. Jadi pasti kembali. Jadi enggak hilang, Gus, uang itu. Okay. Beda dengan di bank. Okay. Pasti itu akan hilang. Hilang. Pasti akan hilang. Atau minimal rumahnya kita tawarkan, kita jual lagi, laku, baru kita kembalikan. Boleh. Gitu ya. Boleh, bisa seperti itu. Kembalikan ke saya, lakunya berapa, kembalikan uang saya utuh, sisanya diambil pengembang. Jenengan, gitu. Ada juga gini, Gus, ketika kalau dilihat kondisinya, ketika kalau sudah melewati, artinya lebih dari 50% lah pembayaran itu, maka biasanya kita serahkan kepada pemilik beliau karena rumah itu sudah milik beliau. Kalau sudah 50 plus, 50% terus lebih. Dikembalikan, maksudnya gimana? Jadi ketika kita jual lagi nih, kita jual ulang, ada yang laku mobil baru, dengan harga baru, Gus. Otomatis nanti kekurangan beliau kepada kami, dilunasi, maka sisanya berapa itu dibuat beliau. Masya Allah, betul-betul syariah ya. Ketika kalau sudah bangun, Gus, sudah bangunan bentuk fisik, nah itu. Tapi kalau belum bangunan fisik, uang beliau kita kembalikan. Karena belum ada biaya bangun. Dan saya sudah baca tadi, sudah laku 26 unit, Gus. Betul. Sudah laku 26 unit, tinggal 52 unit yang belum laku, teman-teman. Dan ini sudah ada yang dieksekusi. Nanti kita akan keliling. Jadi ini bukan abal-abal ya. Ini bukan abu-abu, bukan modus, bukan nipu ya, bukan. Ada itu, sudah ada yang dibangun. Nanti kita jalan-jalan. Kita akan selesaikan dulu obrolan yang menarik ini ya. Jadi bagi Anda yang merindukan bebas dari riba, bagi Anda yang melingkungkan lingkungan yang betul-betul aman dari maksiat, aman dari dosa, pasti semua manusia punya itu keinginan itu.
tapi nang di. Wah, subhanallah. Video ini layak Anda tonton, layak Anda simpan, dan layak Anda share ke semua keluarga Anda. Ayo, rame-rame hijrah ke sini. Anti riba, anti bunga, anti bank, anti maksiat, insya Allah. Di sini juga akan ada pesantren Tafiq Quran, ya. Ada peradaban Islam. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga bagi keluarga-keluarga Muslim yang inginkan kawasan yang aman untuk anak-anaknya, aman untuk istrinya, kayak gitu, Gus. Karena ini kawasan orang yang ketika mengambil properti syariah itu pasti sefrekuensi, Gus. Yaitu dirinya ingin terbebas dari riba, dirinya ingin terbebas dari dosa. Sehingga keluarga ini yang terbentuk di kawasan ini adalah keluarga yang minimal untuk berpikir dosa nggak ada. Betul, betul. Berpikir ya, kenapa? Karena tetangganya adalah tetangga yang solid dan solihah. Betul, gitu, Gus. Mumpung saya ingat ya, ini akses jalan ini berapa, Mas? Kok 5 mobil masuk ini kayaknya ini? Ini akses jalan 12 coba meter. Coba kameranya bisa nggak arahkan ke sana sekarang? Ya. Arahkan. 12 meter, Mas. 12 meter. Allahu Akbar. Nah, ini calon pembeli saya ini ya. Saya sudah dapat pembeli satu ini. Sini, sini. Oh, ini 12 meter ya? 12 meter, Guys. Oke, kembali ke sini kameranya. Ini akses jalan utamanya 12 meter. Nanti pesantren saya di sana. Masuk ke sana pesantren saya. Nah, terus kemudian apa lagi, Mas? Jalan 12 meter apa lagi, Mas? Ada juga nanti insyaallah kita ada namanya fasilitas umum. Jadi ada panahan. Juga ada sarana olahraga lah. Kita siapkan juga. Oh, gitu. Iya, Gus. Intinya gitu ya. Paham ya, kalau dilanjutkan ini ya kayaknya enggak ada habisnya nih, tapi menarik lah intinya lah. Insyaallah, insyaallah. Ya, di alamatnya di Singosari. Alamatnya di Desa Kebonjati, Kelampok, di Kecamatan Singosari. Singosari Malang, Bro. Malang, Bro. Kota pelajar, Bro, ya. Gus Nur, saya mau beli. Saya mau survei lokasi. Siap 24 jam. Ini bonus ini. Angel ketemu Gus Nur, ya. Ini bonus. Antar ke sini nanti sama saya, insya Allah. Nah, nanti tak tampilkan label harganya. Kalau kredit berapa, kalau lunas berapa. Kurang lebihnya, terus nanti tak tampilkan yang tampilan dari atas, dari drone. Ada di sini, Mas. Anu, saudaraku semua. Yuk, teman-teman TKI, teman-teman BMI di luar negeri yang merindukan hidup masa tua yang penuh berkah. Mudah-mudahan ini jadi solusinya. Kawasan perumahan syariah tanpa riba. Kawasan perumahan syariah yang penuh dengan keberkahan Allah. Ya, ada pesantrennya, ada perumahannya, dan seterusnya. Barokallahu. Mungkin ini yang bisa sampaikan, Mas Eko mau closing statement, mau nambahi? Ya, alhamdulillah ini kawasan juga adalah kawasan yang rindang, ya, asri juga. Dan yang paling penting adalah ada view Gunung Arjuna, Gus. Mana, Mas? Di sana, Gus. Di balik ini ada Gunung Arjuna. Tapi kalau ketika kelihatan. Dari atas sana akan kelihatan. Sangat kelihatan, Gus, Gunung Arjuna. Jadi hawa dinginnya itu kalau kemarin itu hawa dinginnya itu bisa menyampe ke sini, Gus. Sangat sejuk. Air juga air sumber enak gitu. Di sana sini. Sumber pegunungan di sini view. Kalau dua lantai lagi pemandangan indah juga akan kelihatan Gunung Semeru. Yang dua lantai itu, yang rumah dua lantai nanti akan kelihatan view Gunung Semeru. Ya wis, ayo borong wis. Borong. Nomor handphonenya Mas Eko saya cantumkan nanti ya. Siap. Atau sekarang disebut, Mas? Siap. Monggo. Bisa menghubungi di nomor saya di 0852 3000 2251. 0852 3000 2251, atau nanti akan kita santumkan kontak person kami yang ada di dalam alamat Asana Property Syariah, ya, di website di asanaproperty.com, ya, di asanaproperty.com nanti akan kita sampaikan di subtitlenya nanti di asanaproperty.com. di situ ada kontak kita, silakan dihubungi, insya Allah langsung akan segera direspon sama tim kami. Jangan lupa nanti kalau ditanya sama beliau, sama tahu dari mana, dari Gus Nur, supaya dapat 2,5%. Oh iya. 2,5%-nya langsung disetor ke untuk pesantrennya ini. Oh, saya enggak, udahlah pokoknya kalau untuk agama itu aku tak korbankan bila perlu. Ya wis, ini kabar menarik, dua kabar sekaligus. Pertama, mudah-mudahan ya, kalau enggak pesantren ya minimal masjidnya lah. Kalau enggak masjid minimal Islamic Center-nya lah. Itulah kurang lebihnya ya. Saya akan membebaskan 2000 meter ya tanah di sini. Per meternya 650.000. Saya ajak semua sahabat Gus Nur, monggo kita borong bareng-bareng, selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mudah-mudahan dicatat sama Allah,
sebagai pahala sampai ketemu di surganya Allah lah ya. Amin, kita amin, nanti dicatat sebagai pahala. Amin. Yang kedua, perumahan syariah ini menarik. Sebenarnya sudah banyak perumahan syariah di mana-mana, tapi ini di Malang lokasinya ya. Insya Allah ya, kota terpelajar. Dan saya dengar dari Mas Irfan kemarin ya, sudah ada pembeli dari luar ya. Dugi Putih Mas? Belanda nggih. Hongkong, Masya Allah. Ya, segera menyusul, barakallah. Nah, sekarang kita tutup kameranya, saya ajak jalan-jalan. Ini ada yang sudah dieksekusi, ada ya 1, 2, berapa Mas? 1, 2, 3, 4, 5 Gus. Ada 5 yang kita eksekusi ya. Oke, secara resmi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sukses Mas Eko ya. Siap, Gus. Masya Allah. Sini Mas Udin. Ayo kita jalan-jalan teman. Ini yang sudah dieksekusi. Ini yang sudah dieksekusi. Ntar sebentar saya tanyakan. Tak tanyakan ke Mas Eko. Mas Eko, ini yang tipe berapa? Ini insya Allah tipe 65 nih Gus. 65 berarti 65. Lantai 2 nggih. Lantai 2. Alhamdulillah insya Allah kita yang kita bangun ini semuanya 2 lantai Gus. Oh, ini tipe 42 juga 2 lantai. Ini tipe 42 juga 2 lantai yang akan kita bangun dalam proses ini fondasinya. Oke. Nah itu juga yang tipe 2 lantai juga. 1, 2, 3, 4 nih Gus. Kunti. Nih Gus, 1, 2, 3, yang 4, 5 di depan itu. Oh oke, itu proses. Kayaknya yang paling besar yang ini ya? Oke, yang paling besar nih. Kita ke sana Mas Eko. Siap. Kita jalan-jalan. Insya Allah. Ini tugas di Ambon Gus. Ini tugas di Ambon. Yang punya rumah itu? Yang punya rumah. Oh. Tugas di Ambon. Orang Bangil. Mas Irfan gabung mriki Mas. Orang Bangil. Orang Bangil. Tugas di Ambon. Tugas di Ambon. Beli di sini. Beli di sini. Kalau yang lagi dibangun itu? Pasuruan. Yang dibangun ini beliau seorang anggota. Anggota TNI. Beliau tugas di Papua. Oh, tugas di Papua. Paling anu ya, buat pensiun ya. Nggih. Terus dinasnya ya? Untuk administrasinya beliau di Malang sini. Ini teman-teman, akses yang saya maksud 12 meter oke tadi. Ah, ini yang ini tipe berapa ini kok besar ini sekali? 5. Oh. Lebar temboknya. Lebar 6 ini, Gus. Kalau tadi pondasinya aja kan ini sudah kelihatan temboknya ini. Nggih. Pembersihannya. Ini berarti pinggir jalan nggih? Nggih. Masya Allah. Pinggir jalan, Gus. Lantai 2. Lantai 2. Alhamdulillah. Nah, nanti pesantrennya di sana. Nggih. Nah, ini akses yang 12 meter tadi. Truk masuk nggih? Masuk, Gus. Ini biasanya truk-truk tebu ini berjejer. Ya alhamdulillah paving kita juga aman. Masya Allah. Oh iya ini. Ini 12 meter nggih. 12 meter. Bu. Murah, Bu. Monggo, Bu. Ini akses utama dari sana sampai ke sana. Tadi saya ngevlognya di sana. Coba Dek, bannernya pesantren itu. Nah, tadi kita ngevlognya di sana. Syariah, Bu. Mboten riba, mboten bunga, Mas Udin. Alhamdulillah. Jalannya di situ, Gus Arjuna, Guys. Ini mendung, kena mendung. Arjuna oh, iya. Arjuna, waktu pas cerah kelihatan. Waktu Arjuna kebakaran yang sebelah sana itu. Asapnya itu sempat sampai ke sini, Guys. Hmm. Itu kebakaran berapa hektar itu? 10-12 hektar gitu. Pernah saya foto, Guys, yang pas kelihatan pernah saya foto. Gitu, nggih. Cuman kan pas musim hujan mendung. Gini ya sering musim mendung. Sering kena mendung. Sini itu sering kena mendung, Guys. Hmm. Sini nih, Guys. Di sini hujan, di bawah enggak hujan. Berapa tadi 11 hektar, nggih? Rencananya insyaallah 20. Oh, 20. Tapi yang sudah kita eksekusi 5 hektar. Pinten? 5 hektar yang kita eksekusi. Oh, bukan 11. Bukan. Yang kita eksekusi 5. Rencana sampai 20. Rencana pengembangan 20 yang sudah dieksekusi 5 hektar. 50.000. Mas Rinio. Mumpung ana wong langsung. Yang paling kecil tipe berapa tadi? 27. Tipe 27. Aksesnya ini, Mas. Yang tipe 27 nanti. Ya, ini 27. Oh, yang tadi ditawarkan. Ini, 27. Saya juga mengambil di sini, Mas, depan sendiri nih. Harganya 217 cash. Nah, like kredit
Bisa, nanti ada tadi catatannya. Oh, oke. Okay. 60 bulan lu sama harus nyatet tadi malam. Ya, cuman hitung-hitungannya kalau yang itu belum. Oke, okay, hitung-hitungannya nanti nanti sama kantor. Oke, okay, okay. Nah, di kantor nantilah. Kantor. Teman-teman nanti. Mas. Nih, cash-nya 217, kreditnya 269 juta 80. Harga kreditnya ya. Okay, okay. DP-nya 86, nggih. Okay. Nggih. 86. Ini intinya kan, okay. DP-nya 86.800, per bulannya 3.038.000 selama 60 bulan. 60 bulan berarti 5 tahun. 5 tahun sudah punya rumah 3 juta. Tapi insyaallah STB-nya enggak nunggu 5 tahun, Pak. STB-nya bangunan. Nunggu 5 tahun, masa nunggu lunas baru serah terima mboten. STB itu apa? Serah terima bangunan. Oh. Nanti pikirnya nanti lunas baru diserah terima kan mboten. Oh, mboten nggih. Jadi gimana? Jadi nanti insya Allah ada jadwal serah terimanya. Belum terima. Lunas pun walaupun sudah lunas. Boleh Juni. Walaupun belum lunas. Boleh Juni. Juni. Walaupun belum lunas, sudah STB. Okay. Insya Allah, nanti ada jadwalnya. Ada jadwalnya, ada jadwal serah terima bangunan. Okay. Ya, wes. Oke, okay, jadi itu teman-teman yang bisa kita laporkan. Insya Allah ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa jadi tetangga. Amin. Ya, kita lahir di mana, enggak tahu nanti besok meninggal di mana itu Allah nentukan, tapi minimal kita jadi tetangga yuk. Aku juga insyaallah aku ngambil satu itu di situ. Enggak tahu itu nanti terus nanti pesantrennya di sana. Anda ngambil-ngambil yang daerah sini insyaallah. Amin. Masih ada 59 ya. Berapa tadi 56, masih ada 56 unit yang belum laku. Saya tutup laporan ini, semoga manfaat. Barakallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maula ya sholli wasallim.